tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Expo Pendidikan 2023 punya makna yang sangat filosofis dan strategis bagi pendidikan di Kabupaten Ciamis. Pasalnya kualitas SDM Kabupaten Ciamis sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria berharap jangan ada lagi yang putus sekolah di Kabupaten Ciamis. Herdiat mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan 30% dari total APBD Kabupaten Ciamis untuk pendidikan. Wow, memang keren nih Ciamis. Yuk simak penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Atau menyampaikan informasi yang seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Yang pertama, memberikan stimulasi dan kreativitas peserta didik dan pendidik dan mengimplementasikan pada bidang sains dan teknologi. Yang kedua, menginformasikan tentang kemampuan teknologi atau melalui teknologi pendidik khususnya dalam mengoperasikan printer 3G untuk 300 tenaga pendidik sebagai media untuk membuat media pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menginformasikan dan menyebarluaskan adanya Kampung Sains di Kabupaten Ciamis sebagai wadah penggalian potensi SDM bidang sains dan teknologi melalui kreativitas seni, membatik gelar produk PKBM, karya kreatif dan inovatif pendidik jenjang TK, SD, SMP, dan STI. Yang keempat, menginformasikan penggunaan teknologi untuk model pembelajaran karya kreatif 1000 komik pembelajaran. Yang kelima, mensosialisasikan program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan program organisasi penggerak dan implementasi kurikulum merdeka yang alhamdulillah pada tahun 2022 Kabupaten Ciamis mendapatkan predikat terbaik di Jawa Barat. Selanjutnya, yang keenam adalah mensosialisasikan program universitas terbuka kepada pendidik yang belum S1 dan S2 sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Alhamdulillah, selama ini UT atau Universitas Terbuka tetap bersama Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis sebagai perwujudan dari misi pertama Kabupaten Ciamis. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan dengan menumbuhkan kreativitas dan inovasi peserta didik dan pendidik khususnya di lingkungan dinas pendidikan. Adapun temanya, tema kegiatan Expo Pendidikan tahun 2023 adalah dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita bergerak bersama, bersinergi, dan berkolaborasi semarakan Merdeka Belajar. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara Expo Pendidikan 2023. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak Sekda.